بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara saudariku dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali berjumpa Dalam Al-Madrasah Al-Imam Al-Bukhari Di kajian kitab as -Sawm. Alhamdulillah hari ini kita telah sampai Pada hari yang ketujuh di bulan Ramadhan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima seluruh amal ibadah kita Siam kita, kiam kita Dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan Kepada Allah insyaAllah Amin ya Rabbal Alamin terasa ya sudah perjalanan luar biasa tahu-tahu sudah kita sampai ke sepekan siam semoga tetap semangat dan rahmat Allah kita dapatkan baiklah langsung saja hari ini kita akan kembali mengaji di Madrasah Al-Imam Al-Bukhari dalam kajian kitab sahih beliau Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi Ya, jadi kitab komprehensif kumpulan seputar informasi yang terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilacak sanadnya sahih diuraikan secara ringkas oleh Al Imam Al Bukhari berisi seputar kegiatan harian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sunnah sunnahnya. Kita berada di kitab atau tema urutan ke 30 ya seperti sering saya uraikan di awal jumpa kita ada 97 tema yang disusun oleh Alimam Al-Bukhari diberi nama dengan kitab lalu di bawah tema itu ada subtema diberi nama dengan bab nah kita di pertemuan yang lalu telah sampai di bab yang ketiga subtema ketiba dari dari kitab busom jadi kitabnya temanya kitab busom tentang puasa segala hal tentang puasa kemudian bab yang pertama tentang wujud salam ramadan dalil kewajiban puasa ramadan telah kita uraikan ada tiga hadis di dalamnya kemudian bab tentang fardhu som keutamaan puasa satu hadis telah kita uraikan empat hadis kita ambil kemudian bab asomu ya, kefaratun ya bab tentang saum bisa menjadi kafarat di pertemuan yang lalu Ya, bagaimana kalau kita menunaikan puasa dengan benar itu, maka puasa itu berpotensi bisa memberikan manfaat kepada kita menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah kita tunaikan. Jadi saat kita puasa Ya dalam penunaian puasa itu dosa-dosa kecil kita kalau benar puasanya itu gugur khususnya yang tidak disengaja ya yang seperti yang telah saya bahas ya, di pertemuan yang lalu jadi mohon izin kalau ada yang baru bergabung anda bisa akses ya yang hari lalu edisi yang kemarin begitu anda klik nanti uh, saya jelaskan di sana Adapun dosa-dosa besar tentunya kita isi dengan taubat nasuha termasuk dalam puasa ini karena hadisnya juga di lain sisi mengatakan kepada kita Man soma ramadhana imanan wa Siapa yang menunaikan ibadah siam ya dengan benar, puasanya bagus, tunaikan dengan baik dan diisi dengan ketulusan dan introspeksi diri. Nah, dalam fase introspeksi ini barangkali ada dosa-dosa besar yang kita pernah kerjakan, yang harus kita taubati langsung ya. Kalau terkait dengan hak Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau terkait dengan hakun adami, ya hakul ibad, ...hak terkait dengan manusia sekitaran, apakah ada utang piutangkah ...ataukah ada perbuatan volume, ya, sama manusia misalnya... ...nah itu langsung kita mintakan maaf kepada mereka, bila terkait langsung... ...jangan dibikin umum, kalau spesifik jangan dibikin umum, ya... Uh, ...saya mohon maaf secara umumnya pada tidak, kalau ada yang kita ketahui spesifik pada sifulan... ...sifulan datangi minta maaf, jelaskan, ya, uh, dan yang lebih repot lagi biasanya kalau begini... ...makanya sering saya katakan, kalau ada sesuatu yang kurang tepat... Jangan disampaikan dulu klarifikasi dulu, gitu kan? sehingga nanti apa yang telah kita sampaikan ke orang banyak, nah, mengklarifikasi lagi susah. Jadi, kayak kejadian tadi tuh, <laughs> ya, kejadian barusan banyak sekali tanya-tanya kepada kami, kawan-kawan, kerabat, termasuk ke staf, ke admin, tentang pembangunan atau pendirian Islamic Center, ya, di Toronto, Kanada. Kita sedang berinisiasi dan sedang berupaya maksimal sekarang ini untuk mendirikan Islamic Center pertama. Di masjid insya Allah pertama kali di Toronto Kanada yang diinisiasi oleh orang Muslim Indonesia. Ya, di situ kita berkontribusi mengumpulkan donasi dan kita juga ajak teman-teman berinvestasi di sana. Mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan kita di akhirat. Tiba-tiba ya, kemudian ada berita <laughs> saya dikejutkan. Mungkin tadinya di grup WhatsApp tertentu gitu ya. Oh, ini dikhawatirkan ini ini tapi nggak konfirmasi nah itu begitu kita sampaikan kebenarannya nah ini meralatnya lagi susah kan <laughs> jadi yang yang seperti itu yang kita pelajari ya sehingga saat kami bikin judul saat ini ini puasa dan fitnah ada sebagian berasosiasi oh, ini jangan-jangan ini bukan <laughs> itu gak ada kaitannya ya ini contoh jadi teman-teman sekalian kalau terkait hak kun adami hak eh, manusia pada umumnya itu harus kita susulkan dengan klarifikasi minta maaf dan sebagainya sehingga dengan itu gugur karena di akhirat nanti begini Uh, di hadis muslim nanti riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi pernah menyampaikan satu riwayat tentang muflis ya muflis itu orang yang bangkrut bangkrut bukan dalam konteks materi dunia ya karena materi dunia di akhirat gak dibawa lagi tapi bangkrut dalam hal pahala ya jadi jelas babnya juga tentang uh, muflis babul muflis bab orang yang bangkrut jadi nabi saw ketika sedang dengan para sahabat ya semacam ini duduk itu kan nabi bertanya bimamah anata dunial muflis tahukah kalian orang yang bangkrut itu Ya, maka sebagian merespon qalu al muflisu fina ya Rasulullah mala ma dirham lahu ya Rasulullah menurut kami orang yang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang satu sen pun enggak ada aset sedikit pun <guruh> itu logis ya menurut pandangan kita secara ekonomi logis tapi nabi kemudian uh, mengklarifikasi menjelaskan menyempurnakan yang dimaksud bukan urusan dunia al muflisu min ummati kata nabi orang bangkrut dari kalangan umatku itu ya wal billah kita berlindung kepada Allah karena nabi menyebut dari kalangan orang yang mengaku umatnya nabi Muhammad Nabi tidak menyebut umat Isa, umat Musa ya, dalam konteks umat dulu ya. Ya dan banyak orang berbuat salah di masa-masa lalu itu kan. Ini spesifik ngaku umat Nabi Muhammad tapi bangkrut. Ya ti qiyamati salatin wa qiyamin e, wa salatin wa zakatin, ya kan? Wa siyamin. Jadi datang di hari kiamat dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya. Cuman sayang wa ya ti mahada. Ya dia juga pernah mencaci si fulan. Wa qadha fa menuduh si fulan. Wa daraba berselisih dengan si fulan wa safaka dam bahkan menumpahkan darah ya bicara yang tidak baik, menyebarkan informasi yang keliru dan sebagainya. Nanti di hari kiamat itu itu akan ditimbang. Ya, fa tu'khadhu hasanati. Jadi kebaikan dia, salat dia nanti ya itu akan diambil untuk menutupi keburukannya. Tadi syatama mahazam misalnya mencela seseorang. Jadi kalau dia nggak selesaikan celaan itu, ya dia tobat kepada Allah, tapi dia nggak selesaikan dengan orangnya. Ya bisa saling bermaafan atau apa. Ya, ini konteksnya pencelanya bukan yang dicela. Jadi kalau yang dicelanya di sini, dia berserah diri kepada Allah, menjelaskan dia berserah diri kepada Allah, nah itu dia ditutup nanti oleh Allah. Jadi dia tenang saja. Tapi pencelanya ini nggak akan selesai. Ya sebelum dia minta maaf, sebelum dia selesaikan, itu akan terbawa sampai ke akhirat. Ya dia harus bertobat kepada Allah, klarifikasi itunya. Kalau tidak, nanti pahala puasa dia, pahala sholat dia akan menutupi itu ya diambil lagi nanti pahala puasa nutup misalnya yang tuduhan diambil lagi nutup yang perselisihan dan sebagainya fa infaniyat hasanatu kalau habis nanti kebaikan kebaikannya tersisa keburukan ada satu maka ditimpakan ini kepada dia ya bahkan dalam konteks yang lain habis dia ya, ini kebaikan kebaikan misal ada satu dosa nih ya dosanya misalnya dosa hoax gitu <laughs> nah, ini belum selesai maka nanti dosa orang ini ditimpakan kepada dia diambil dosa orang ini Seseorang seorang dia diambil, ditimpakan kepada pembuat yang jelek ini lalu dilemparkanlah ke neraka karena bangkrut nggak punya amal lagi untuk nutupi. Nah, maka dari itu, teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini sehingga menjadi kafarat bagi kita, ya. Di hadisnya telah kita sampaikan, saya bacakan kembali, babun ya, babun as kafaratun. Ini bab yang sangat penting menerangkan tentang bahwa puasa itu bila ditunaikan dengan benar berpotensi menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Ya kala hadis nomor 1895 di urutan kelima ya di pembahasan kita. Kala hadatsana Ali ibnu Abdullah hadatsana Sufyan hadatsana Jami' an Abi Wail an Khudzaifah. Sudah saya sampaikan Khudzaifah Al Yamani di pertemuan yang kemarin ya sahabat mulia Khudzaifah orang hebat ya intelijen Nabi orang pemegang rahasia cerdas cekatan nalarnya kuat ya putra Ali Yamani radhiyallahu taala anhu majamian. Kala beliau menyampaikan kalau Umar Umar bin Al-Khattab pernah saya sampaikan juga ya radhiyallahu taala anhu man haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa yang hafal hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait fitnah. Ya, ini yang telah saya sampaikan di kemarin ya yang dibikin judul sekarang uh, puasa dan fitnah itu maksudnya fitnah ujian yang kita bahas uh, tempo lalu siapa yang hafal hadis satu hadis dari nabi saw tentang fitnah yaitu hal-hal yang akan muncul dalam kehidupan kita yang berpotensi melahirkan dosa yang berpotensi melahirkan dosa ya saya terangkan di pertemuan lalu asal kata fitnah itu adalah bagaimana menguji logam khususnya emas di era-era pada saat itu ya dalam satu uh, kondisi tertentu misalnya satu yang dipanaskan baik itu dalam bentuk uh, pembakaran ya atau juga dalam bentuk air yang dipanaskan, yang sangat mendidih luar biasa untuk mengurai ya benda-benda lain, campuran-campuran yang mencampuri emas itu, sehingga dia bisa luntur dan tersisa emasnya. Nah, itu proses itu disebut dengan fitnah asalnya. Nah, cuma kemudian menjadi lebih umum pemaknaannya terkait dengan bagaimana kita hadir dalam ujian-ujian kehidupan, yang ujian-ujian itu untuk menepikan kejelekan-kejelekan yang menyelimuti kita. Ya, makanya kan fitnah itu asalnya kejelekan-kejelekan yang datang, ya kan, itu dibersihkan. Ya dibersihkannya kayak tadi, kadang-kadang kita butuh ada perasaan terbakar, perasaan nggak nyaman. Kalau kena fitnah kan begitu kan, nggak nyaman, nggak enak, perasaan nggak tentram dan sebagainya sama tadi. Ya, tapi hikmah di balik itu adalah untuk bisa memunculkan kualitas terbaiknya. Ya emasnya itu loh. Ya ada setiap peristiwa tuh pasti ada pelajaran. Emasnya mungkin ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemuliaan, ya ada macam-macam yang ingin disampaikan Allah ingin membuka kepada banyak orang dan sebagainya. Jadi asalnya demikian. Ya e, karena itu fitnah itu diartikan pula ujian yang memungkinkan melahirkan dosa atau sisi lainnya melahirkan kualitas terbaik di balik ujian itu. Nah, maka apa kata Khuzaifah bin Al Yamani? Qala itu tu ana sami'tuhu yaqul merespon pertanyaan Omar tadi radhiyallahu taala anhu. Ini kedudukannya sudah menjadi khalifah ya pada saat itu. Kemudian beliau menyampaikan yaqulu ya Hudzaifah ya, menyampaikan fitnatur rajuli saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda fitnatur rajuli ya fitnah yang menimpa pada seseorang ya baik itu lelaki ataupun umumnya mungkin perempuan yang berpotensi melahirkan dosa fi ahlihi bisa dalam keluarganya wa malihi dalam hartanya wa dan hubungan dengan tetangganya kerabatnya Ya, jadi ini telah saya bahas pertemuan lalu, silahkan dicek ya. Seseorang bisa diuji di lingkungan keluarganya, kan? Mungkin gak hubungan dengan anaknya, mungkin hubungan dengan istri, atau sebaliknya istri dengan suami, kan? Atau di hartanya, pekerjaannya misalnya ada ujian-ujian tertentu, diajak pada sesuatu yang syubhat, proyek-proyek gak jelas, dan sebagainya, sehingga memengaruhi keadaan harta. Dan di situ kita diuji kejujurannya, bebas dari korupsi, ya kan? Menjauhi hal-hal yang gharar, penipuan, dan sebagainya. Wajarihi dan hubungan dengan tetangga, kadang-kadang ada ketidakcocokan, dan sebagainya. Ya, padahal apa yang kita alami itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Belajar mengerti tentang orang, belajar toleran, belajar memahami orang lain, belajar bijak menyikapi sesuatu. Tapi kalau gagal, munculnya suoton, perselisihan, dengan saling mengelompok, mengelompok, akhirnya bikin grup-grup, bikin gak jelas, ada pertentangan, ya keributan pada ujungnya, kan? Nah itulah ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah dalam proses itu. Ada peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada sesuatu yang kadang-kadang terlintas nggak sengaja ya ya seperti tadi saya sampaikan bisa dengan tetangga nggak sengaja ngelihat salah menyimpulkan tapi belum kita respon kenapa dia nggak nyapa ya mungkin dia begini begini itu kan sudah salah tuh di pikiran kita ya atau misalnya melihat sesuatu di video dan sebagainya tiba-tiba muncul ya kayak gini kan iklan tiba-tiba muncul, nah ini saya seperti kemarin saya tegaskan tuh, ada yang tanya, Ustaz kok ini ta'limnya ta islami gini, tapi videonya ada snack video, ada gini, ada gini, perempuan joget-joget, macam-macam, jadi saya tegaskan lagi, itu algoritma Youtube CP, ya, algoritma Youtube menyesuaikan kebiasaan Anda mengklik jadi kalau Anda ngeklik yang aneh-aneh atau pernah nggak sengaja klik itu muncul terus tuh, dianggapnya kebiasaan, jadi tuh kembali, ayo pada masing-masing gitu kan, kembali ke masing-masing, jadi ya seperti itu Ya karena nggak sengaja mungkin pernah nggak tahu ya karena nggak tahu ya, keklik gitu kan, nah itu muncul, nah itu kan sesuatu yang terjadi gitu, nah itu tukafir hasolat ikan ya wasiamu kemudian wasdalkato itu bisa digugurkan dengan ya salat, kemudian satu lagi puasa dan sedekah jadi puasa yang kita tunaikan itu teman-teman sekalian itu masyaallah dahsyat sekali dahsyat itu baru puasa aja itu kesalahan-kesalahan yang kita nggak sengaja lakukan dulu dulu nggak sengaja tapi tertulis sebagai salah itu langsung dihapus. Ya, di catatan kita nanti nggak ada tuh. Ya, di mizan ketika ditampakkan fa mithqala dzarratin khairan yarah wa Jadi yang jelek juga akan ditampakkan, tampil. Tapi karena kita pernah menunaikan puasa dan benar puasa kita, itu nggak tampil lagi, hapus tuh. Hilang semua. Jadi jangan dikira menunaikan puasa itu biasa-biasa, tidak. Kalau puasa kita benar ditunaikan, baru niat kita puasa, masuk waktunya. Fajar tiba, subuh tidak, dimulai puasa. Itu dari seketika itu apa yang kita kerjakan di masa lalu sampai kita buka itu teman-teman sekalian itu digugurkan. Ya, gugurkan. Apalagi kalau misalnya kita sertai dengan tobat, ingat dosa-dosa kita yang memang sengaja dikerjakan ya karena alpa lah kita, ya karena lupa. Ya, lupa itu kan melahirkan dosa. Lupa itu nasia. Aku lupa nasitu, kita lupa nasina. Ya, dosa itu salah itu akhta. Ya, akhta tuh saya salah, akhtana ya kita salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana ya rabbana la akhirnya ya Allah mohon jangan hukum kami innasina jika kami lupa yang lupa itu allah akhtana melahirkan salah gitu ya, kan nah jadi hal-hal itu perlu kita taubati jadi kalau itu kita lakukan benar-benar teman-teman sekalian puasa ini sekarang siang kita ingat-ingat terdosa kita istighfar mungkin teman-teman berangkat ke kantor di meja pernah teringat ada yang salah istighfar di situ istighfar ini. karena ada satu kondisi saat kembali kepada Allah setiap tempat yang kita pijak itu bersaksi di hadapan Allah Ya, bersaksi bahwa kita pernah berbuat apa di situ. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin akhbaraha. Pada saat itu setiap tempat yang kita pijak akan mengabarkan, menginfokan kepada kita ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah menyampaikan dia kepada Allah bahwa kita pernah berlaku apa di situ. Ya, Anda di kantor, di meja, komputer apa ingat-ingat pernah berbuat salah, ada istighfar ya Allah, saya salah itu kan. Ya Allah, saya keliru. Ya, ada kisah seorang alim besar, alim besar yang diikuti murid-muridnya sedang perjalanan, tiba-tiba beliau pingsan. Di satu tempat kan begitu pingsan agak lama dibangunkan ini. Tiba-tiba kemudian setelah itu sadar, ditanya padahal orangnya sangat kuat. Ya kuat kuat ibadah, kuat siam, kuat apa pingsan. kemudian ditanya, "Syekh, apa yang menyebabkan Anda sampai begini pingsan itu kan lama?" Ya, beliau kemudian menyampaikan, "Aku teringat bahwa aku dulu pernah tak sengaja berbuat salah di sini." Anda bayangkan, jadi begitu kepijak ke situ, beliau ingat langsung istighfar, minta ampun sampai Allah, sampai pingsan. Anda bayangkan. Seorang alim, orang hebat, rajin puasa, rajin tahajud, macam-macam. Kita mengertilah, ya sesalah-salahnya gimana sih kadarnya gitu kan. Ya kalau ada ulama berbuat salah, ya kadarnya segimana sih gitu kan. Kalau ulama betul gitu kan, segimana sih salahnya. Itu sampai menistighfari, ingat dosa, sampai pingsan. Anda bayangkan. Ya bagaimana diilustrasikan kembali kepada kita Irene? ya seharusnya kita bisa menghadirkan suasana bagaimana semua dibuka kalau sekarang mungkin yang tahu satu dua orang atau diri Anda saya atau kita sendiri pada akhirnya akan terbuka semua dan orang akan berkata oh, rupanya begini dulu itu rupanya seperti ini maka kita istighfar astagfirullah 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 nah, kalau benar seperti itu nanti dosa-dosa terampuni keadaan hati menjadi lebih tenang terus kebiasaan kita berubah jadi baik dan puncaknya nanti akan kita bahas satu hadis lain bagaimana Allah mengapresiasi nanti saat penghujung buka itu wah bagaimana doa doanya cepat dikabul nanti ada hadisnya sendiri ya ada hadisnya sendiri nah termasuk nanti salat ya sedekah seperti yang kita uraikan di pertemuan lalu nah tapi ada bagian yang belum selesai di hadis kemarin ini yang menjadikan pembahasan kita nanti uh, kita lebih tajamkan lagi dan ini yang menjadikan flyer hari ini nanti temanya besar puasa dan fitnah gitu kan nah itu yang dimaksud apa yuk kita lihat Qala, maka Umar pun merespon. Ya, informasi yang disampaikan oleh sahabat Khudzaifah Ibnu Ali Yamani, laisa as'alu an zih. Ya, di riwayat lain laisa as'alan hadza, gitu kan? Inna ma as'alu an anillati tamuju kama yamuju al Allahu akbar. Kata Umar yang saya maksud bukan hadis yang ini. <laughs> yang saya maksud bukan hadis yang ini. Yang saya maksudkan yaitu tentang fitnah. Ya, yang datang bergelombang besar. Ya, seperti gelombang-gelombang lautan yang menerpa. Wah ini sudah lihat ombak besar ya. Ada ombak-ombak besar itu, Masya Allah Indonesia kan banyak pantainya itu kalau kita lihat. Di wilayah Banten itu, saya pernah ke satu wilayah di Bayah, ke Bagedur itu ombaknya bisa setinggi rumah tuh. Ya, ya bayangkan waktu kejadian-kejadian besar ya, kita bisa akses juga di Youtube, saya ada tsunami, ada apa, dan kita berlindung kepada Allah, kita bertobat dari hal-hal yang bisa menimbulkan musibah-musibah besar. Tapi umumnya kita bisa melihat, ombak-ombak besar. Nah, ya, ombak itu dalam bahasa Arab disebut mauj. Ya, pakai jim ya, kalau pakai zai itu pisang. itu pisang. Ya, bukan mauzun tapi maujun. Maujun, ya maujun. Itu ombak. Ya, jamaknya disebut amwaj. Amwaj. Kata Umar, ya radhiyallahu ta'ala yang saya maksudkan bukan yang ini, innama as'alu 'anil lati tamuju. Ya, ini sudah menggunakan uh, bentuknya muannats. Artinya ada akumulasi ombak nih. Ya, kalau dalam konteks ombak, Ya, tapi di sini Omar mengambil kiasan yang aku maksudkan adalah akumulasi fitnah yang besar yang datang terus bergelombang menghantam keadaan umat Islam. Ya, sehingga nanti diistilahkan oleh para ulama setelahnya dengan fitnah kumra. Ya, kumra itu suatu yang besar. Jadi besar itu kan terakumulasi dari yang kecil-kecil. Nah, jadi Omar ingin bertanya, eh ya Khudayfa ibn al Yamani, yang saya maksud bukan yang kamu sebutkan tadi. Ya, walaupun yang disebutkan Khudayfa ibn al Yamani itu terkait berkelindan dengan pembahasan kita ya tentang bagaimana puasa yang ditunaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dan -dosa, ya? atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang tadi seperti yang telah kita uraikan. Tapi yang dimaksud Omar, Umar ingin bicara yang lebih daripada itu. Ya, ini ini termasuk bagaimana kejeniusan Omar Ya, bagaimana firasat Umar yang sangat kuat, dan ya? Jadi, teman-teman sekalian, saya uraikan kembali apa yang kemarin saya infokan sebagiannya bahwa sahabat Hudzaifah Ibnu Al-Yamani ini itu orang yang sangat luar biasa di antara yang terpercaya untuk memegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya semua terpercaya ya, semua sahabat terpercaya, Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan mereka punya sifat masing-masing. Keadaan masing-masing Misalnya Abu Bakar sedikit dipercaya untuk menemani Nabi, kan urusan-urusan spesifik, ya menemani Hijrah dari Makkah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kan? Kemudian Ali bin Abi Thalib dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau diminta menggantikan Nabi di posisi tempat tidur beliau, ya nanti Omar juga dapat kepercayaan, Uthman juga demikian, semua punya kepercayaan masing-masing di bidangnya. Ya cuma Khadijah Al-Yamani ini punya keistimewaan, ya dalam hal hal-hal ya, terkait dengan intelijen. Ya, jadi beliau bisa melakukan penetrasi penyamaran yang sempurna langsung masuk ke jantung pertahanan dan bisa memegang rahasia siapapun yang tanya dijaga. Ya, nggak terbuka sama sekali, gitu kan? Nah, jeniusnya Umar, Umar mengerti ini pasti banyak rahasia nih yang Nabi sampai kan? Ya pada Khodayfa ibnu Ali ini ya yang mungkin harus terbuka nih. Saya harus tahu maksudnya. Saya pengen tahu nih gimana gitu kan keadaannya. Tapi nanti kita akan lihat kita akan lihat ya jadi Omar mencoba bertanya lagi apakah selain daftar orang-orang munafik seperti yang saya sampaikan kemarin jadi diantara yang dipegang rahasianya oleh sahabat Khodaifah ibnu Aliyah menerjemahkan Ta'ala dan itu adalah daftar orang-orang munafik ya, tahu tuh se semadina itu siapa yang munafik siapa yang enggak Omar dengan cerdiknya tahu ini nggak akan dibuka nih kalau gitu saya lihat aja kalau ada orang meninggal, Hudzaifah nyolatin enggak? <laughs> kalau enggak, oh munafik tuh. <laughs> kalau nyolatin berarti orang benar Umar. Umar tuh cerdasnya ke situ, ya. Nah, di sisi lain, Umar juga ingin tahu apakah ada rahasia besar lain yang mungkin kekinian saya harus persiapkan. Mungkin ada di masa saya gitu kan, langkahnya bagaimana? Seperti apa langkah taktisnya? Itulah pemimpin. Jadi Umar seorang khalifah, seorang pemimpin masyarakat, presidennya dan banyak wilayahnya gitu kan dan punya langkah taktis. Jadi visinya tuh panjang gitu. Jadi bukan hanya menyelesaikan yang sekarang ada, tapi ke depan tuh bagaimana? Apa yang akan terjadi begini dari karakteristik yang tampak seperti ini atau berita-berita nabi yang sudah pasti? Karena nabi itu pasti beritanya, informasinya wahyu. Wa ma hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi karena sifatnya pasti, maka sama Umar diinventarisir informasinya, disiapkan langkahnya, ya. Jadi dari penaklukan-penaklukan pun yang tadinya disampaikan ini akan begini akan begitu, Umar juga menyiapkan karena berharap itu terjadi di masanya. Ya, Termasuk segala hal yang terkait dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi SAW, informasi-informasi spesifik. Nah, dalam konteks fitnah ini, ya Umar membaca sesuatu, Ya, beliau nanti kita lihat ya urutan di hadisnya. Membaca sesuatu gitu, kayaknya ada sesuatu yang mungkin bisa dikaji dari hal terkait fitnah ini. Jadi ketika menyampaikan Khudaifah ibnu Al Yamani tentang fitnah dalam arti ujian di rumah tangga, ujian dengan tetangga, ujian dalam harta yang bisa digugurkan lewat puasa, lewat sholat, lewat sedekah. Kata Umar yang saya maksud bukan yang itu. Saya pengen yaitu yang lebih besar, yang berakumulasi menyebabkan fitnah yang sangat besar, yang mungkin nggak cukup diselesaikan dengan puasa, sholat, dan sedekah. Ada harus ada action lain yang menyertai itu semua. Ya, maka apa yang dijawab oleh eh, sahabat Khudayfa ibnu Ali Qala <tuk> wa inna duna dhalika baban <tukOS> <tukOS> ya Umar, sekarang masih tertutup pintunya. Ya, sekarang masih tertutup pintunya. <tukOS> Jadi, ah itu tertutup pintunya nih, nggak bisa dibuka itu. <tukOS> belum kebuka, belum saatnya dibuka. Jadi ini luar biasa nih Khodai Ibn Al Yamani. Ya mau presiden, mau siapa gitu kan, mau khalifah, amanat Nabi nih. Kalau sudah Nabi kasih amanat, gak bisa. Ya? ya. amanat Nabi itu urusan langit, jangan kalah sama urusan dunia. Ya, ini prinsip kita loh ya. Prinsip kita sebagai seorang Muslim, teman-teman sekalian. Jadi perkara-perkara yang terkait dengan akhirat kita lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairul lakaminal ula. Ya jadi sholat tuh lebih utama daripada ngejar dunia, ya gitu kan? Hati-hati tuh, puasa juga utama. Yang wajib-wajib tuh kita tunaikan lebih utama. Karena yang utama ini akan kita bawa dalam kehidupan yang abadi. Ya kan? Dunia kan sementara. Anda ngejar dunia lupa sholat. Ya, sholat itu kan yang paling utama. Sholat memberikan keberkahan pada pekerjaan Anda. Sehingga harta Anda berkah. Jadi tenaga yang baik, Anda bersikap mulia. Saat yang bersamaan, dicatat pahala akhirat. Dibawa pulang dan akhirat hidupnya abadi. nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau Anda kaya, kaya selamanya. Anda tinggalkan sholat, ngejar dunia, dunia sementara. Begitu Anda dapatkan, Anda meninggal, nggak sempat, bahkan Anda mati. Masuk ke alam kubur, fakir Anda karena nggak punya bekal akhirat. Maka fakirnya abadi, Joni. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi dalam konteks ini teman-teman sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya mencoba untuk mengetahui ya tapi sekali lagi Umar cerdas, genius ya. Kata Hudzaifah bin Al-Yamani itu pintunya masih tertutup ya Umar. Umar menyimpulkan jangan-jangan pintunya saya gitu. <laughs> jadi pintunya Umar habis Umar kebuka gitu kan. Maka Umar bertanya lagi, ya. Umar bertanya teman-teman sekalian. Mari kita lihat nih cerdasnya Umar. tahu yuksar. Pintu ini kira-kira bisa dibuka atau rusak nanti nih. Ya, rusak dalam arti e, pintunya rusak, ter, apa namanya? hancur dan sebagainya gitu. Ya. Kasar itu bisa rusak, bisa diartikan rusak, bisa hancur ya dalam konteks ini. Jadi, secara bertahap kalau hancur itu hadem keseluruhan, kalau kasar itu itu bisa retakan, bisa kemudian hancur atau bolong-bolong atau apa kalau pintu ya secara sedikit-sedikit eh, gitu sampai menunjukkan ketiadaan esensinya. Yang harus diperbaiki gitu di sini teman-teman sekalian kalau kita mau baca lebih dalam syarahnya misal di Fathul Bari nih saya uh, contohkan ini yang punya kami di sini Fathul Bari syarah saya al-Bukhari ya syarah saya al-Bukhari ini cukup bagus sekali 18 jilid ya menerangkan tentang banyak hal termasuk juga hadis-hadis ini jadi kalau teman-teman nanti mau baca syarahnya lebih jauh di sini nanti ini saya tampilkan untuk memudahkan untuk memudahkan ya jadi ini Fathul Bari ya di syarah Sahih Al Bukhari jadi syarahnya uh, Sayyid Al Bukhari di lagi oleh Imam Ibnu Hajar Allah sekaliani. nah uh, di antara syarah itu yang ingin saya terangkan di sini Umar membaca wah ini yang hanya saya pintunya gitu kan uh, dibuka atau di uh, ini bahasa kiasan lagi nih dibuka atau dihancurkan apakah mungkin terbuka ya, ataukah mungkin kemudian hancur gitu kan hancur ini dalam arti rusak atau tiada gitu kan kalau yuksar dijawab lagi yuksar <laughs> wah ini satu saat Bukan sengaja dibuka, tapi yuksar, hancur, selesai. Nah ini kalau tafsirnya begini. Kalau tafsirnya, pintu itu terbuka dalam arti fitnah itu tadi yang besar, besar, dahsyat. Itu di masa Umar nggak ada. Ya, tapi pintunya Umar. Artinya fase periode Umar. Jadi kalau Umarnya telah tiada, nah, diirustasikan tadi dengan yuksar. Yuksar itu kan artinya arwahnya sudah enggak ada gitu kan ya kasara kasara itu ya tadi pecah apa dan sebagainya kalau dalam konteks materi-materi begini tapi kalau dalam konteks yang bernyawa hidup ya meninggal jadi kalau misalnya umarnya meninggal nah, baru kemudian datanglah fitnah itu jadi seakan-akan umar itu pintunya begitu pintunya rusak ya kan pintunya kan kokoh tuh umar itu teh begitu pintunya rusak ya umarnya meninggal terbukalah itu semua tuh kalau rusak itu kan enggak langsung ya ada pemicunya pelan-pelan dulu rusak itu kan nggak tiba-tiba bisa jadi nggak bisa dibuka kan itu orang bilang rusak juga kan tapi dalam konteks ini kalau kasaro itu dia celah terbuka rusak rusak rapuh 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 buf ya buf, langsung terbuka ya dari celah-celah celah-celah tertak boom langsung ada maka dijawab oleh Khotayi Faibnul Yamani Ya bukan dibuka, jadi bukan sengaja terbuka atau dibuka, tapi yuksar dengan meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benteng-benteng yang tadinya fitnah tertutup itu kemudian mulai pelan-pelan datang, pelan-pelan datang dan sebagainya. E, di sini sebetulnya ada isyarat yang sangat penting teman-teman sekalian. Jadi orang sering membacanya tentang peristiwa fitnah Qumra. Jadi kan setelah Umar wafat ini Ibnu Khattab radhiyallahu taala mulai kan muncul Uthman naik ya. Uthman tuh luar biasa masya Allah orangnya uh, dermawan, orangnya bagus baik dan sebagainya. Khusus kekuasaan Islam meluas banyak dan seterusnya. Tapi Uthman tuh lembut, lembut, pemaaf, tolerir dalam beberapa hal sehingga kadang-kadang dalam uh, dunia politik ya ini nggak bisa sepenuhnya lembut itu ya politik itu kan kadang harus ada ketegasan ya harus ada kemudian ya seperti main layangan tarik ulur dan sebagainya tapi dalam Islam itu indah jadi nggak ada penipuan nggak ada macam-macam politik Islam itu politik yang sifatnya melahirkan harmoni ya harmoni kebaikan gitu strategi dibangun tapi juga keadilan itu datang keadilan tiba ya ada keadilan ada kemuliaan hak-hak terpenuhi itu politik Islam jadi bukan orientasinya bukan kekuasaan bukan jadi sebagai alat untuk menampilkan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan keadilan pengatur, pengaturan yang baik kemuliaan jadi bukan untuk mengejar kekuasaan jadi berkuasa sehingga bertindak semaunya tidak seperti itu nah di Uthman ini Orang sangat mulia, sangat baik dan sebagainya, tapi kemuliaan um, Uthman ini dimanfaatkan oleh sementara orang ya bikin provokasi, bikin hoax dan sebagainya, terus disusun buzzer. Jadi buzzer tuh bukan zaman sekarang saja, Ya bukan zaman sekarang, bukan zaman periode grup e, Barcelona, klub yang presiden yang sebelumnya yang sekarang diganti lagi. Itu kan sengaja menyewa buzzer untuk bisa apa menetralisir hal-hal yang bisa menyerang atau balik nyerang dan sebagainya. Saya tidak bicara tentang Indonesia atau yang lain ya. Saya bicara tentang fenomena di satu klub sepak bola, tadi kayak Barcelona dan sebagainya sehingga e, mundur. Presidennya ya. dimundurkan, ganti yang sekarang terbaru. Saya apalah anda tanya, nonton nggak? Nggak. Yang anda tanya, nonton? Nggak. Ya, tapi saya tahu kalau saya Anda mau tanya ke saya siapa grup yang kemudian ikut champion juga empat orang semifinal saya juga tahu. Ya PSG masuk saya tahu, kemudian Chelsea masuk saya tahu, Pep Guardiola Manchester City-nya saya tahu masuk gitu kan, Liverpool kalah sama Madrid juga saya tahu. <tus> Terus yang sekarang nih mau masuk ke Liga Eropa yang dikecam sama UEFA juga saya tahu siapa yang masuk di situ. Tapi nonton enggak? Apalagi sekarang puasa. Nah, cuma itu jadi informasi yang bagus untuk perbandingan kepada kita informasi-informasi yang ada. Nah itu dimanfaatkan sama provokator tadi. Terus ada buzzer, ada macam-macam. Sehingga muncullah kemudian peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Sampai puncaknya ofman terbunuh. Allah ta'ala anhu. Naik Ali bin Abi Talib. itu lebih mengemuka lagi. Wah, sampai ombaknya betul bertubi-tubi. Seperti tadi. Ya. juga titamuju mujil bahru. Jadi, apa namanya, ombak seperti ombak lautan. Ombak lautan kan susul-susulan. Ya. Sehingga yang terkena fitnah banyak menyebar di kalangan sahabat, sampai ada faksi-faksi sampai peperangan, perang sifin, perang Jamaah, perang macam-macam dan sebagainya. Di kalangan sahabat juga. Ya, terjadi seperti itu walaupun sama-sama semua ingin menegakkan keadilan, tapi karena sumber fitnah tadi sudah menyebar kemana mana itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Nah, hadis ini ingin memberikan satu gambaran yang sangat luar biasa kepada kita. Apa itu? Coba baca teman-teman dengan baik. Di zaman Omar kan kata Hudaifah itu belum terbuka. Jadi, kalau kita ingin mengambil satu pelajaran penting, maka bangun pada diri kita karakteristik Umar. Ya, karena Umar ini karakteristiknya itu bisa mencegah fitnah. Ya, bisa mencegah fitnah. Apa di antara eh, sifat karakteristik yang baik ini yang bisa mencegah fitnah? Satu, kedekatan dengan Allah yang sangat terjaga. Umar ini sangat luar biasa ya Umar sangat luar biasa bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salatnya, bagaimana kemudian dia kepada Allah, pemahaman Al-Qur'annya, interaksinya dan itu diimplementasikan, diimplementasikan dalam kehidupan. Termasuk dalam konteks kepemimpinan. Ya bagaimana Umar itu belusukan misalnya kan ke masyarakat sampai malam-malam, sampai melihat untuk mempraktikkan apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul pernah tunjukkan. Ya, jadi bukan karena kepentingan dunia untuk kamera, untuk liputan, untuk media tidak ya dalam konteks kehidupan kekinian. Tapi kita doakan itu kan untuk terarah kepada kebaikan. Tapi benar-benar ya inkognitonya Omar itu benar-benar untuk memetakan ya, sehingga masyarakat tahu. Ya, jadi nanti misalnya dalam konteks kehidupan ya di pemerintahan misalnya, kita contohkan nanti misalnya ada belusukan, tahu di masyarakat berapa, maka diukur. Saya dulu waktu kecil itu ya sangat tahu itu ya kebiasaan misalnya ada Pak Harto dulu suka belusukan ya terus tahu sebelum rapat kabinet jadi menteri menyampaikan ke sini sudah tahu besoknya tiba-tiba ada keterangan misalnya menteri penerangan menyampaikan harga cabai sekian harga ini sekian <laughs> itu udah di lapangan udah ketahuan nah Umar itu lebih duluan dan dahsyat Umar itu tahu yang kejadian di lapangan gimana 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 jadi itu implementasi ibadah yang kedua punya ketegasan tegas Umar tuh kepada penyimpangan-penyimpangan tuh udah langsung jadi pada kondisi-kondisi yang bisa memancing keributan di masyarakat, Umar selesaikan. Jadi nggak dibiarkan ramai dulu gitu. Ya itu masa Umar. Jadi fitnah itu deredam dari awal. Siapa bikin hoax? Udah cari nih, kepalanya mana? Tangkap kepala ularnya. Bawa sini. Ya, dan nggak dibikin. Jadi, jadi bu ini yang harusnya diselesaikan. Bukan dibuat tim ini, tim itu, nggak. Jadi langsung bawa semuanya, tangkap. Tugaskan nih, fulan, 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 fulan. Ada apa nih? Ada gejala-gejala terorisme. Jangan dibiarkan bomnya meledak. Iya? Ya coba lihat nih gejalanya kemana, deh, amankan dan sebagainya, telusuri dan seterusnya, terus bikin satu gambaran umum. Ya berikan sifat. Ya jadi kalau kita mau nyampaikan teror, apa definisinya? Radikal, radikalisme apa nih definisinya? Sehingga masyarakat gak liar. Sehingga membangun persepsi radikal itu terkait dengan agama. Sekarang kan kalau orang nyebutkan radikal, teroris, kebayangnya orang Islam. Ya kan? Celananya begini, atau perempuan begini, tampilannya begini. Kok asosiasinya spesifik ke situ gitu? Padahal orang-orang radikal itu kan banyak. Nih yang lagi bikin isu nih, yang radikal Nabi ke-26 kan radikal juga. Ya itu orang radikal penyebab orang-orang bisa rame gitu kan. Ada isu sara, bisa perselisihan, bisa macam-macam. Itu langsung aman kan. bagus tuh langsung langkah baris strip. Tuh kan, langsung ambil tempuh ini cari di mana dia kembalikan. Nah, seperti itulah. Jadi kalau ada pemicu-pemicu fitnah, pemicu-pemicu hal-hal yang bisa menimbulkan keributan, Umar tegas nah ketegasan ini yang saking dahsyatnya Umar kadang-kadang kalau udah lihat Umar selesaikan seketika bisa marah di tempat bisa hukum di tempat itu yang bikin setan itu bisa lari ya ada kalimat Nabi nyampe kan itu setan itu ya setan ketemu Umar aja lari kata Nabi saw. Anda bayangkan ya nah jangan sampai ya Anda ketemu setan setan bahagia <laughs> itu yang, yang repot ya nah, jadi pribadi ini yang mesti kita hadirkan bagaimana caranya setan ketemu kita setan lari tinggi kan nggak mungkin terjadi kalau takarub kita kepada Allah, pendekatan kepada kita, kita kepada Allah itu kurang. Jadi nurnya nggak muncul, cahayanya nggak muncul. Ya, jadi kita siapkan diri dengan sholat perbaiki, puasa perbaiki, baca Quran yang bagus, terapkan hukum-hukum dengan benar. Kalau kita konsisten pada kebenaran, setan menjauh. Ya, setan itu cuma datang, jadi teman orang-orang yang lemah gitu. Ya, jadi kalau kita bisa lakukan itu semua, tertutup pintu fitnah. Tapi kalau kita lemah, semua diakomodir, kepentingan buruk diakomodir, setan tepuk tangan, akhirnya pintu fitnah masuk. Ya, ini yang menjadikan yuksar kata Omar ini jadi 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 kemudian rusak gitu ya dan kehidupan itu bisa terpengaruh dan ini bisa kita ambil spiritnya ini seringkali mana hadis ini hanya dipersepsikan oleh sementara orang itu terkait fitnah kumpra orang nggak belajar bagaimana menutup pintunya jadi kita harus siapkan umar-umar baru sekarang ya umar-umar baru mesti muncul Ya dalam konteks apa? Tidak harus menjadi pemimpin dalam konteks misalnya presiden kah atau gubernur kah, menteri kah? Tidak, diri kita pribadi. Karena tadi fitnah itu bisa ada di rumah tangga, fitnah dengan teman-teman sekitaran. Maka kita perbaiki diri kita dulu, jangan tunjuk orang lain, kembalikan kepada diri kita, ya. Kembalikan pada diri kita, perbaiki diri kita. Kalau kita sudah baik semua, apapun profesi kita, mau di diplomasi, birokrasi, kepemimpinan sampai jadi pemimpin tertinggi kah atau masyarakat, guru kah, ustadz kah dan sebagainya, semua akan baik dalam kehidupan. itu ya. Nah, kemudian teruskan hadisnya kemudian kala dzaka ajdaru yughlaqa ila yaumil qiyamah ya demikianlah kata Umar ya itu barangkali uh, terjadi untuk tidak tertutup sampai dengan hari kiamat artinya fitnah-fitnah itu setelah pintu Umarnya itu uh, terbuka dengan wafatnya Umar radhiyallahu taala anhu dengan tadi rusak muncul 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 nah, itu akan terus terjadi ya sampai dengan hari kiamat tuh datang-datang sepanjang kita sendiri tidak memperbaiki diri jadi kalau kita tadi ketat, tutup pintunya, apalagi saat siam seperti ini. Puasa itu kan belajar mendekatkan diri dengan Allah. Di antara puncak lah sebelum haji itu puasa. Ya karena puasa bisa dikerjakan oleh setiap orang. Haji butuh biaya juga kan ada ibadah fisik, ada ibadah harta, ada ibadah harta dan fisik. Ya, ibadah fisik seperti sholat, puasa, ibadah harta seperti zakat, infak, sedekah Ibadah zakat, harta, dan fisik gabungan seperti haji, kan? haji itu memperbaiki diri dengan maksimal karena gabungan. Dan puasa itu sebelum puncaknya haji, artinya dalam turutan-turutan ibadah itu, ya, maka nomor empat kan sebelum puncaknya haji itu bisa menata diri kita lebih baik ya menata diri kita lebih baik jadi kalau kita puasanya benar di situ kan ada sholat di situ ada al alquran dan di situ ada sedekah yang bisa kita keluarkan sepanjang mampu untuk berbagi kalau nggak mampu di situ kita berusaha untuk mengamalkan kebaikan lain dengan tenaga kita dan sebagainya itu memperbaiki ya dan diantara perbaikan itu mencegah maksiat kalau kita puasanya benar nggak akan maksiat ada junnah itu junnah junnatun ada perisai tegas kita larang. Nah kalau semua orang Islam, kalau di Indonesia misalnya Alhamdulillah berhasil puasanya, politisi berhasil puasanya, kemudian birokrat berhasil puasanya, ustadz berhasil puasanya, rakyat semua berhasil puasanya, aman negeri. Pintu fitnah bisa kita tutup nih pelan-pelan. Walaupun nggak serapat mungkin misalnya, tapi setidaknya kita bisa jadikan peluang-peluang buruk itu mengecil. Ya kan? Walaupun peluang itu tetap terbuka sampai dengan hari kiamat, tapi setidaknya ya tidak muncul di Indonesia lah atau sekitaran kita yang umum-umum luar misalnya kan. Nah itu nanti kita bisa meluaskan auranya ke tempat-tempat lain. Kalau di masa Umar kan terkoordinir semua. Wilayah-wilayah keislaman itu perintah satu A komando tuh. Ya tongkat komandonya langsung A, -A ke bawah. Umar itu ngelurusin teman-teman, ngelurusin seorang gubernur aja yang diduga Umar tidak adil pada dalam konteks mau dirikan masjid. Ada orang Yahudi digusur rumahnya gitu kan, mau jadiin masjid. Dia keberatan si Yahudi itu, yang gak mau terima lu ganti ruginya dan sebagainya kan. Dia ngadu ke Umar, ngadu ke pusat. Anda tahu apa yang terjadi? Umar cuma ngambil satu tulang, digaris tuh pakai pedang. Kirimin aja nih, gubernurnya. Masya Allah, dikiranya main-main kan? Wah, itu di perjalanan, udah dalam bahasa Rusia apa? Kukulutus ya. Bahasa Rusia tuh kukulutus, jadi ngomel gitu kan, ngomel. Tuh, bahasa Rusianya kukulutus. Bukan kutus-kutus, itu minyak, kukulutus. Jadi ngomel di jalan. Wah, Umar gimana nih, saya datang ngadu kok dikasih tulang gitu kan. Tapi dia ya sudah itu yang dia bekal bawa begitu sampai ke gubernur, konon kisahnya Amr bin Asr di Allah taala anhu. Begitu sampai, ya ini nih, ada pesan si Yahudi apa lagi nih? Dia datang bawa pesan dari Umar karena pesan dari Umar khalifah, tahu kan? Umar tegas ini sebagainya. silahkan kenapa yang disampaikan? Kasihkan tulang tadi gemetar langsung. yang gemetar tak balikin lagi rumahnya katanya, <laughs> bangun tulang. Oh, Yahudinya bingung, oh, kok bisa begini? Tunggu, tunggu, tunggu. Ya apa maksudnya? dengan kan? Ya, maka ketika disampaikan itu ini pesan dari khalifah kalau kamu berbuat tidak adil saya akan jadikan kamu seperti tulang-belulang ini <laughs> kamu akan jadi tulang kembali kepada Allah saya akan hukum kamu gitu, sampai kamu jadi seperti tulang seperti ini ya kalau kamu nggak benar menegakkan itu jadi situ langsung merasa kagum akan kepemimpinan Umar akan benarnya syariat Islam malas si Yahudinya masuk Islam kemudian dia mewakafkan tanah itu menjadi masjid itulah hikmah Allah Hikmah Allah itu luar biasa kejadian-kejadian besarnya itu, masya Allah sangat luar biasa ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian bagaimana kita meneladani Umar uh, ibn Khattab radhiyallahu taala anhu belajar dari hadis ini. Kemudian fakul dari Masrokin maka kami berkata kepada Masruk, ya diantara orang yang hadir pada saat itu salhu akana akana yang manil Coba konfirmasikan pada Umar. Tadi kan dugaan-dugaan kan, nah makanya dugaan itu mesti dikonfirmasi. Harus dikonfirmasi. Jadi kalau ada dugaan, nggak boleh diungkapkan dulu. Apalagi disebar. Akan akana Umar ya'lamu manil bab. Tanyakan coba ke Umar, tahu enggak Umar siapa pintunya? Ya, ini klarifikasi lah ke Umar jangan kita duga-duga. Maka fasalahu faqal maka masuk bertanya kepada Umar bin khattab radhiyallahu ta'ala ta anhu e, apa siapa pintunya gitu kan? Umar ini fitnah ini masih tertutup nggak bisa dibuka babnya ketutup nih siapa pintunya kalau dia kebuka maka selesai maka Umar secara diplomasi mengatakan naam kamayang alamu anda dunakadin ya yang ada ghadil lailata jadi kata Umar ya, ya ya saya tahu pintunya siapa sebagaimana saya juga tahu bapak setelah besok ya ada malam <gifat> ada malam Umar tua jenius ini Umar nggak ngatakan siang tapi malam ya ya Umar mengerti oh ini saya pintunya ini ya tapi fitnahnya bagaimana masih gelap Lailah kan gelap malam, <laughs> ya istimewa kan. Orang Umar nggak nyebutkan Lailah, tapi Lailah ada keistimewaan nih kegelapan itu apa nih istimewanya dalam konteks yang negatif tadi fitnah ujian ujian. Nah, jadi Umar tuh luar biasa bahasanya nih. Ya namm, kamal ya Allah Lailah. Umar dia, Umar mengetahui siapa pintunya di situ. Sebagaimana Umar tahu setelah besok, besok siang itu ya, ya setelah besok nanti ada malam. Jadi Umar jelas mengetahui ini pintunya saya ini, ya pintunya saya dengan karakteristik begini-begini nggak -begini bisa dibuka sepanjang saya masih hidup. Ya setelah saya meninggal baru datang. Cuman saya meninggal kan saya nggak tahu bagaimana keadaannya. Jadi kan artinya iman nggak bisa kembali kan? Jadi sekarang pun masih gelap. Gelap itu kan seperti malam. Maka kiasan Umar mengatakan ya seperti tahu setelah besok tuh ada malam. Jadi fitnahnya masih gelap nih. Apa yang akan terjadi? Dan terbuktilah semua itu terjadi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mengkristal di zamannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini ada pula di hadis muslim teman-teman sekalian nomor hadis 144 diriwayatkan tentang ini. Nah jadi apa yang terkait dengan puasa? yang terkait dengan puasanya adalah puasa yang kita tunaikan dengan benar bisa melatih karakteristik diri kita untuk bisa menepikan hal-hal yang tidak baik. Ya, menutup maksiat-maksiat, mencegah perbuatan buruk sehingga membentuk pribadi yang mulia, lebih bagus daripada sebelumnya. Yang dengan itu meningkatkan kebaikan kita dan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, kita secara pribadi bisa menutup pintu-pintu fitnah. Itu korelasinya. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa belajar dengan Umar Ya, maka cari sejarahnya Omar bin Al-Khattab, belajar. Sekarang sudah banyak terjemahannya ya, tentang Umar, bagaimana sifatnya, apa dan sebagainya. Tentunya tanpa menafikan sahabat yang lain, belajar pula tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an karamahumullah wajah. Itu yang bisa kita dapatkan. Kalau bisa sih sesuai profesi ya. Anda di mana misalnya? Di militer. Ya, kemarin 16 April. Ya, ya proses saking sibuknya kemarin baru kasih ucapan selamat buat teman-teman di Kopassus tanggal 17-nya. Tanggal 16 itu ya, teman-teman hari jadinya itu teman-teman bisa belajar tuh teman-teman di Kopassus bagaimana Nabi punya pasukan militer yang dahsyatnya pasukan khusus itu kan bahkan punya 18 panglima itu kekuatan satunya bisa menaklukkan Persia Romawi kalau sekarang negara Adidaya lah besar ya semacam Amerika Cina dan seterusnya ya e, jadi sangat sangat luar biasa terus bagaimana e, pertarungan terbuka pertarungan gerilya kemudian cara menaklukkan e, musuh ta, cara kebal dengan racun dalam beberapa hal tidak bisa disergap ya itu ada semua ajarannya dari mulai ayatnya hadisnya petunjuknya dan sebagainya ya, itu tergantung profesi masing-masing kembali kepada kita ya kalau anda mau jadi ustaz jadi guru ya seperti Ali bin Abi thalib ya kemudian Abdullah bin Mas'ud kemudian ada lagi misalnya Abu Hurairah di Allah Ta'ala kalau mau jadi diplomat seperti Mu'ad bin Jabal Amr bin As ya bisa belajar banyak dan semoga dengan itu memberikan inspirasi kepada kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala saya kira itu yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tentunya bila ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Izin mengingatkan teman-teman sekalian bahwa sore nanti, insya Allah akan ada program Aku Suka. Ya kultum sejenak untuk berbuka. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa innaka rahim. اللهم اجعلنا يا الله بالايمان كاملين وبفرائضك مؤدين وللصلوات حافظين وللزكاه فاعلين ولما عندك طالبين وتحت لواء نبيك الكريم سيدنا محمد وعلى اله يوم القيامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.